Petugas pemadam kebakaran Jakarta Timur dilibatkan dalam penyelamatan seekor kucing yang terjebak di dalam sumur. Aksi penyelamatan ini mengundang simpatik masyarakat sekitar. Evakuasi seekor kucing yang tersebur di dalam sumur di Matraman, Jakarta Timur berlangsung dramatis. Petugas pemadam terpaksa mengerahkan derek dan tali panjang untuk mengangkat kucing dari dalam sumur. Berbekal derek, tripod, serta alat bantu pernafasan, petugas pemadam kebakaran Jakarta Timur turun ke sumur sedalam 20 meter di kawasan Kayu Manis 5 Pisangan Baru, Matraman, Jakarta Timur. Sorak-sorai warga pun pecah saat kucing berhasil dievakuasi. Berdasarkan keterangan warga, kucing tersebut terjebur seharian dan warga kebingungan bagaimana caranya untuk mengevakuasi kucing. Jadi kita udah evakuasi nggak bisa, warga setempat nggak bisa. Nah, terus kita lapor dari pemadam udah datang ke sini, alhamdulillah kucing ini juga udah selamat. Aksi para petugas pemadam ini pun mendapat apresiasi warga, apalagi petugas siap dalam merespon aduan masyarakat.